Fahmi berkata pemukiman adalah usaha berkala untuk memastikan anggota parlimen dan jemaah menteri mendapat ruang yang mencukupi untuk bertukar fikiran dan pandangan. Beliau yang juga anggota Parlimen Lembah Pantai berkata IPCMC adalah RUU pertama yang dijangka dibahas di Parlimen. Selain itu, pemukiman itu juga akan membawa isu manifesto, langkah meningkatkan taraf hidup rakyat serta ekonomi. Mesyuarat ketiga penggal kedua Sidang Parlimen ke-14 akan berlangsung selama 36 hari mulai Isnin ini. Mengikut portal rasmi Parlimen Malaysia, persidangan Dewan Rakyat berlangsung dari 7 Oktober hingga 5 Disember ini, manakala Dewan Negara pula akan bersidang selama 8 hari, bermula 9 hingga 19 Disember. Terima kasih, Pak Sri Gudang. Memang selama ini guru-guru kafah ini kontrak mereka diperbaharui setiap 2 tahun ya. Sebab itu antara perkara yang kita nak lihat dalam